Hai kalian, selamat datang. Video yang telah tular di social media ini memaparkan sebuah kereta Myvi yang tertiba sahaja brek mengejut menyebabkan owner belakang ikut brek juga tetapi tidak sempat lalu kereta belakang langgar depan dan akhirnya Myvi pun kena langgar. Owner video ini juga berkata, "Apa masalah dengan Myvi? Hati saya hancur sekarang. Sedih." Owner video ini juga menyatakan bahawa selepas kejadian itu, dia terus jalan sahaja. Lepas 20 minit kemudian dia pusing balik. Mari cakap tadi tunang dia yang pandu kereta. Tapi tunang dia hari first day kerja, so sudah pergi kerja. Ramai orang dalam laman web telah memarahi pemandu Myvi itu kerana bukan sahaja buat salah brek sampai berhenti malah lepas kejadian lari pula dan cakap tunang dia salah. Apakah pendapat anda? Sila komen di bawah. Ada video dashcam, hantar kepada email ini, subscribe untuk lebih konten.